Realme 13 Pro Plus, kamera dia buat aku terkesima. Okey, kita cakap kekuatan utama dia, kamera. Ini phone pertama yang gunakan periscope telephoto lens pada segmennya. Phone ni gunakan sensor Sony LYT-701 dan korang tengok sendiri hasil gambar dari Ultra Clear Night Shot. Gambar ni aku ambil semasa pergi Art and Symphony dan memang totally gelap, low light dalam tu. Tapi Realme 13 Pro Plus mampu tangkap gambar yang clear, jelas, sangat less noise dan aku suka warna dia, macam ala-ala cinematic. Bukan takat tu, dia ada periscope telephoto kamera yang power juga. Bayangkan, kita boleh pilih 5 focal length berbeza serta ultra clear 120 kali zoom. Dekat situ kita dapat tengoklah AI tolong clarity-kan hasil gambar 120 kali zoom. Dia bagi sensor Sony LYT-600 serta 2 kali in-sensor zoom. Gambar memang clear habis. Even aku try yang 6 kali zoom, wah memang cantik sangat. Berguna kalau korang suka ambil gambar objek yang jauh. Ini pula beberapa gambar portrait aku ambil menggunakan 3 kali optical zoom. Cutting edge dia memang cantik, even terang ataupun gelap. Warna dia memang favourite aku. Tahun ni kan, handphone premium mid-range memang gila-gila. Okeylah, settle pasal kamera. Untuk skrin pula, dia dah AMOLED 120Hz dengan design curve dengan monet inspired design. RAM 12GB plus extended. ROM pula 512. Gunakan prosesor 7S Gen 2. Bateri pula 5200mAh dengan 80W Super VOOC Fast Charging. Realme 13 Pro Plus ni pun ada beberapa fungsi AI yang berguna. Salah satunya AI Ultra Clarity. Macam mana nak buat gambar lama yang dah kabur tu jadi clear balik? Okeylah, boleh nostalgia gambar-gambar lama dan upload ke social media. And then ada AI Smart Removal. Kalau gambar korang ada macam iklan-iklan tu, boleh je padam. So conclusion dia, phone ni ialah fokus pada kamera dan kamera dia memang perform dengan sangat baik, terutama low light ataupun daylight. Korang suka tak? Cuba komen di bawah. Wow, hebat sekali!